Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Mentabihum bi ila Sudara yang dimenat Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran adalah kitab suci yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Dat yang maha benar dan maha adil dan diturunkan kepada manusia untuk diimani, diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan manusia tentu karena kitab berasal Allah swt maka kitab ini terbebas dari kesalahan terbebas dari kekurangan sungguh aneh kalau ada manusia yang meremehkan menganggap enteng bahkan mendustakan saudara untuk Allah swt hal ini juga disampaikan dalam surah al waqiyah Di dalam ayat tersebut Allah SWT berfirman Innahu la Qur'anun karim Fi kitabim maknun La yamassuhu illa al-mutuhharun Tangzilum rabbil alamin Afa bihadal hadisi antum mudhinun Sudara Udara Allah SWT Ayat ini menjelaskan tentang keistimewaan dan keagungan Al-Quran Innahu la Qur'anun karim sesungguhnya ini adalah Al-Quran yang mulia Allah mensifati Quran dengan kerim yang mulia fi kitabim maknun dalam kitab yang terjaga yani fil lauhil mahfud la yamasuhu illal mutuharun. dan tidak ada yang mentuhnya kecuali yang disucikan Allah Subhanahu Wa Taala Ini adalah kitab yang mulia, ditaruh di tempat yang mulia, tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian Allah menegaskan tangzilum alamin diturunkan dari Tuhan semesta alam. Kurang apa Al-Qur'an? Anehnya seperti yang kemudian disebutkan alam dalam ayat berikutnya Allah berfirman Afa hadisi antum mudhinun. Apakah terhadap hadis ini ini Al-Qur'an antum mudhinun. Inu Abbas mengatakan mudhinun artinya mukadzibun. Apakah terhadap hadis ini terhadap perkataan Al-Qur'an ini kalian mendustakan? tidak mau membenarkannya. Apakah kamu meremehkan, menelantarkan Sungguh, suatu yang sangat aneh. Bagaimana mungkin ada kaum Muslimin yang mengaku beriman kepada Al-Quran, mengaku percaya bahwa Al-Quran adalah kitab yang benar, tapi dalam kenyataannya, Al-Quran diterima sebagian, diamalkan sebagian, sebagian yang lain dianggap menimbulkan masalah, dianggap radikal, dianggap membahayakan, dan pada saat yang sama justru mengambil undang-undang, sistem, dan hukum di ruang orang kafir. Lihatlah sudah darah Allah ta'ala isi Al-Quran, bercerita bukan hanya tentang ibadah, bukan hanya bercerita tentang akhlak, bukan hanya bercerita tentang pengaturan rumah tangga, tetapi Al-Quran menceritakan tentang ekonomi, bercerita tentang politik, tentang pendidikan, dan segala perkara kehidupan ini. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ Dan kami turunkan Alkitab ini untuk menjelaskan segala sesuatu. Mestinya ketika kita yakin bahwa Al-Quran adalah dari tangzilu mirrabbil alam yang diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala penguasa alam semesta ini. Semuanya benar. Mestinya kita terima secara 100% tanpa ada keberatan, tanpa ada keraguan. Kalau ada yang justru sebaliknya dalam perkara ibadah terima, dalam perkara akhlak diterima, dalam perkara ekonomi justru mengambil yang lain. Maka seperti yang dikatakan dalam ayat ini, afabihadal hadisi Saya yakin semua kita tidak ingin mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala karena mendustakan dan meremehkan Al-Quran. Dan tentu kalau kita tidak ingin dapatkan siksanya semestinya kita imani kita amalkan, kita terapkan apapun yang ada dalam Al-Quran tanpa ada yang kita tinggalkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.